Saya itu mang nyesal sekali ya, kenapa sih orang wukuf itu kok dungane suwi ra berber itu mang sakiliane. Boe donga iku yakin pangeran apian sediluk iso tetep dituruti, gitu aja enggak usah lama-lama. Ya kata Hikam kan gitu. Ngelingno pangeran ojo suwi-suwi, sing perlu dielingno sing iso lali. Pangeran iso lali kok amben mbok elingno wae kan gitu cara madzhab Hikam. Makanya kata madzhab Hikam kan gitu. Wa inna ma yunabbahu man yajuzu alaihil ikhfal. Yang boleh diingatkan yang mungkin lupa. Tapi kalau masih ingat ya sudah, enggak usah diingatkan lagi. Saya ini termasuk korban kitab Hikam. Loh, saya itu berkali-kali ke Mekah. Itu saya kalau dongo itu pertama di Multazam berdoa. Itu saya sebagai santri, ya pas di Multazam ingin berdoa lagi. Tapi mesti spontan itu ingat Hikam. Yang boleh diingatkan yang mungkin lupa. Akhirnya bilang, ya sudah tadi Gusti, ya gitu dong. Karena memang saya malu mengingatkan zat yang enggak mungkin lupa. Tapi sampean jangan ikut saya, ini kriminal. Ini termasuk sisi-sisi kriminal ilmu saya.